Udah kakek tiduran pelan-pelan, udah tua juga. Yuk. Bentar ya. Sus, gini loh, kakek ya? Saya itu takut sama jarum suntik, gimana ya Sus? Oh gitu, kakek takut sama jarum suntik? Tuh lihat mukanya sampai kayak gitu. Iya. Wah, mobil siapa nih? Parkirnya gini sih. Ya ampun. Sayang, ntar kita liburan gara-gara kamu ya. Mas, ini mobilnya mas? Iya mobil saya, kenapa sih? Nanya-nanya aja. Parkirnya jangan gini dong mas. Dia itu nanya ini mobilnya kita bukan. Oh. Ya, ini parkirnya jangan gini mas, kayak yang lain dong tuh. Kalau gini kan bisa makan tempat jadinya. Gini aja mas, saya ini kan sama pacar saya ini udah mau pulang. Jadi gak usah permasalahin lah ya. Ya udah, tapi lain kali jangan gini lagi mas ya. Tenang aja. Janji ya mas ya? Janji. Ya udah. Ya. Maaf ya mas ya? Iya. Iya, silakan. Mari mas. Iya mas. Iya. Jalannya gitu mas? Emang begini mobil saya. Ya ampun, beli di mana? Sedih. Seumur-umur kakak belum pernah dikejar-kejar sama cewek. Oh, kakak kan dikejar-kejar sama cewek? Iya, biar kata aku, Val. Ah, itu mah gampil, kak. Gampil. Kau bantuin deh. Bener dong. Cakep. Oh, ntar ya. Iya. Kak, ini kak tasnya. Tasnya? Iya. Sampahan lagi nih. Bocah, tas gua mana? Ini kak. Tuh, dia ngambil. Ih, kurang ajar banget sih. Ini pasti kakaknya nih yang ngajarin adeknya nyuri, ya kan? Ini tas gua. Maling! Kakak, udah dikejar-kejar sama cewek kan? Pasien donor darah berikutnya Bapak Eza. Oh iya, Eza ya? Kakek saya. Ayo kek, giliran kakek yuk. Gak mau. Loh. Takut sama jarum tadi lihat orang tuh disuntik sama jarum. Ya udah, gak usah takut kan, kita temenin yuk. Sebelah sana aja dulu ya. Oh iya, Sus. Pelan-pelan kek, hati-hati. Ya udah, Sus. Di mana Sus? Di sebelah sini. Di sini. Boleh tidur dulu aja. Ya udah, kakek tiduran pelan-pelan, udah tua juga. Yuk. Ntar ya. Sus, gini loh. Kakek saya itu takut sama jarum suntik. Gimana ya, Sus? Oh, gitu. Kakek takut sama jarum suntik? Tuh, lihat mukanya sampai kayak gitu. Iya. Udah, saya cari cara lain aja ya biar nggak pakai jarum suntik ya. Oh, bisa? Ya, nanti saya usahain. Oh, yaudah deh. Makasih ya, Sus. Iya, bentar ya, kek ya. Iya, makasih. Tuh, kek bisa. Udah, nggak usah cembetut gitu. Ih, jelek banget. Siapa sih? Tuh, susternya cantik loh, kek. Pijit. Ya, dipijet. Nah, gimana kek? Sekarang udah nggak pakai jarum suntik kan ya? Iya sih, udah nggak pakai jarum suntik. Tapi nggak pakai Dracula juga ngambil darahnya dong. Aduh, suster, kecantikan saya kok pakai beginian. Katanya aku jarum suntik kan? Tadi juga mati. Darahnya udah nggak enak. Ya nggak apa-apa, orang tua juga. Ya, namanya juga orang tua.